sebuah mobil pick-up berwarna hitam dengan nomor polisi E8078VK yang melaju dari arah Kertajati dikemudikan Katma, penduduk desa Babakan Cuyu, kecamatan Kertajati menuju Congeng, Sumedang, Adubagong saat menghindari pengemudi motor di depannya yang oleng. Pengemudi pick-up membanting setirnya ke kanan, namun naas dari arah berlawanan datang motor Beat dengan nomor polisi D2394LL yang dikemudikan Taufik, warga Karangsambung, Kadipaten, yang membonceng anaknya di dekat stang motor meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi posisi mobil tuh nyebrang dari sana, terus ada motor ngebut, akhirnya ditabrak. Itu posisi mobil dari mana mau kemana, Pak? Dari arah sana ke sini. Ke Kadipaten, Pak? Ya. Mau ke Kadipaten? Mau ke sana. Oh, arah ke selatan? Ya. Terus motor arah sini, jadi mau nyebrang, jadi ditabrak. Terus korban gimana, Pak? Korban anak kecil. Sama orang tuanya? Sama orang tuanya. Orang mana, Pak, kerjanya? Jadi itu orang Kadipaten. Itu korban sekarang dibawa kemana, Pak? Dibawa ke rumah sakit ini yang Cideres. Iya, Cideres, Cideres. Taufik dirawat di rumah sakit Cideres karena mengalami patah tulang tangan kanan. Sementara anaknya, Andrian, meninggal di tempat kejadian dan akan dikebumikan di Karangsambung, Kecamatan Kadipaten. Kendaraan E8078VK ya, yang datang dari arah Kertajati menuju Kadipaten, ya, pikir itu, ya, bersamaan dengan sepeda motor yang di depan seiring mau belok ke pom bensin di blok Jagreg itu, ya, menghindar ke sebelah kanan dan akan posisinya dalam keadaan kecepatan sedang, akhirnya yang searah tidak ketabrak selamat, yang dari depan tanpa direm kecepatan tinggi menabrak bagian depan yang saling berlawanan pickup putra tersebut, yang mengakibatkan korban anak meninggal dunia dan si orang tuanya, bapaknya, patah lengan sebelah kanan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Cibrata TV, salam Cibrata.